Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya, kita bersyukur kesempatan hari ini kembali kita boleh datang beribadah sujud di hadapan Tuhan. Mari bersama kita mau boleh bangkit berdiri. Kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, satu hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau beri, buat kesempatan yang indah, kembali kami boleh bersekutu, beribadah di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini, Engkau memberkati ibadah kami ya Bapa. Bila setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum berkenan di hatinya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, kami buka hati Engkau Roh Kudus, Engkau yang bekerja, berkarya sepenuhnya buat setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari bersama satu hati. Dengan segenap hati, segenap jiwa kita mau memuji, kita mau menyembah kepada Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Aku punya Tuhan yang besar.
yang lebih besar dalam hidup kami. Masalah boleh terjadi dalam hidup kami, tapi kami percaya Kau Tuhan yang setia. Kau yang berikan kemenangan buat setiap kami orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Bapa. Pada saat ini, siang hari ini ya Tuhan, kami mau menyatakan dengan iman percaya kepada Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang besar, bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari bersama yang percaya kita bangkit berdiri. Lagi-lagi kita mengatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Sama-sama nyatakan, ini iman kami Tuhan. Percaya kuasanya, ku terima. Setiap kami pada siang hari ini Tuhan, yang bersuka cita dan menerima sukacita yang penuh dari Tuhan, sama-sama kita bersepakat mau berkata amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja kita. Come on.
atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Rencanamu untuk masa depanku. Sebagai bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai bapa yang sangat baik, takkan nama Tuhan Yesus Kristus, biar kuat kuasa Tuhan selalu menyertai dan ada bersama dengan kami. Kiranya Tuhan kau mau sucikan hati pikiran kami, supaya setiap kami boleh menangkap firman Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan boleh dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Sepanjang tahun ada begitu banyak goncangan, tetapi di dalam Tuhan kami percaya ada satu kuasa yang menyertai kami. Engkau memberikan hikmat, kekuatan bagi mereka yang dalam pergumulan, supaya mereka mendapatkan jalan keluar. Engkau memberikan pemulihan, kesembuhan bagi mereka Tuhan
yang mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami saat ini dari anak Pak Johan yang ada di Jakarta. Tuhan, kiranya Engkau tolong mereka. Demikian juga menantu daripada Sinlan yang saat ini sakit, Tuhan juga tolong. Dan teman-teman kami semua yang ada juga di manapun mereka berada dalam pergumulan, juga dalam sakit penyakit mereka yang tidak bisa hadir, kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau menyembuhkan, memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau melihat berita-berita akhir ini sangat mengejutkan dan selalu menggetarkan hati kita. Tetapi percayalah, firman Tuhan sudah mengatakan sejak awal bahwa semua yang tenang-tenang damai tiba-tiba juga akan terjadi guncangan. Sehingga ketika kita damai, kita merasa tenang, saudara, itu kan dunia. Tetapi tidak satu pun orang yang tahu apa yang terjadi di hari kemudian, hanya Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk berjaga-jaga. Supaya berjaga-jaga dengan apa, saudara? Iman kita terus bertumbuh. Dan iman kita harus terus berbuah. Sama seperti saya katakan, saudara, gak mungkin kalau kita masa kecil terus kita gak ada gigi, gak mau tumbuh. Makanya pakai apa, saudara? Jadi kita akan makan bubur terus. Jadi tentunya, saudara, kita akan berharap bahwa tentu dalam usia tertentu gigi itu tumbuh. Kalau gigi itu tumbuh, pasti kita bisa makan makanan keras, baik itu yang berupa di luar bubur, apa saja dimakan. Sehingga tubuh menjadi kuat. Demikian kalau iman itu tidak bertumbuh, maka saudara tidak bisa makan makanan keras. Ketika saya dalam pelayanan saya misi, yaitu pergi ke pedalaman, di situ saya melihat tidak ada keuntungan bagi kita. Jadi ketika saya ada di sebuah misi, Tuhan suruh ke daerah-daerah, tidak satu keuntungan bagi saya. Malah saya tinggalkan keluarga, mengeluarkan uang, tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi yang pasti, saudara, iman saya bertumbuh. Pengenalan saya akan Tuhan semakin meningkat. Saya mendapatkan, saudara, kekayaan rohani. Walaupun secara jasmani, saya mengalami banyak hal yang mengalami kekurangan. Ketika Tuhan juga suruh saya pergi ke satu daerah, ya khususnya ke Amerika. Saya belum pernah ke Amerika. Tetapi Tuhan tunjukkan peta-petanya, saudara. Saya bisa tahu nama-namanya itu. Daerah-daerah itu. Akhirnya, saudara, saya ke sana. Saya juga keluar uang. Nggak dapat apa-apa juga di situ, saudara. Hanya melayani. Ketika datang orang nggak jemput, saudara. Ya nggak dikasih pelayanan padahal sudah janjian. Seakan-akan kita ini disuruh Tuhan kok gak ada hasil yang secara fisik, saudara. Tetapi justru rugi secara fisik. Tetapi apa yang terjadi, saudara, kita juga lihat, saya ajak juga Pak Joni berangkat. Saya secara fisik tidak dapatkan apa-apa, padahal Tuhan suruh. Tetapi yang ikut Pak Joni, saudara, dapat berkat juga gitu loh. Karena apa? Karena dia gak dapat fisik, tapi dia ikut. Ikut membantu pelayanan. Disitulah yang dia tidak pernah berpikir. Tuhan beri. Pada saat krisis itu terjadi. Krisis saat itu, saudara. Malah ada berkat yang tidak mungkin didapat pada saat biasa. Yaitu salah satunya. Ya, penjualan pesawatnya dia laku pada saat krisis itu. Itu di luar rencana, saudara. Nah, inilah salah satu yang saya mau renungkan kepada saudara semuanya. Bahwa ketika kita melayani pergi bersama dengan Tuhan, jangan saudara berkata, aku nanti pasti dapat sesuatu. Secara fisik ya. Tetapi justru kita akan mengalami sesuatu yang sepertinya kita kehilangan. Atau berkorban secara fisik. Tetapi iman itu yang bertumbuh. Saudara, iman itu, saudara, yang bertumbuh. Jikalau kita tidak punya iman di dalam kehidupan kita ini, saudara, atau rohani kita cuman ya suam-suam kuku, kita akan dimuntahkan. Sebab itu waktu di gereja ini perlu kita untuk sungguh-sungguh membangun. Sama seperti kita mengasah pisau kita. Kalau pisau kita asah, saudara, maka kita motong daging, kita motong apa saja itu cepat. Tetapi kalau pisau kita tumpul,
Maka ketika kita mulai motong makanan atau motong daging, kita agak membuang tenaga. Waktu itu berjalan lebih lama daripada kalau tajam. Demikian juga saudara hari ini, iman itu perlu diasah. Sebab itu mari kita lihat, yaitu di dalam kitab Roma 10 ayat 8 sampai dengan 11. Roma 10 ayat 8 sampai 11. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, bukan jauh, dekat. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi firman itu ada di hati, ada di mulut kita, dekat sekali. Itulah firman iman yang kami beritakan. Berarti saudara, kalau kita punya hati itu penuh dengan iman, mulut kita akan mengucapkan kata-kata iman. Tapi kalau hati kita tidak ada iman, mulut kita tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata iman. Sebab itu dikatakan bahwa firman itu dekat dengan kita, bukan jauh. Yaitu makanya Tuhan katakan supaya kita mendengar firman Tuhan itu memelihara. Dan ketika kita memelihara, kita perkatakan saudara, kita yakin bahwa apa yang dikatakan itu ya dan amin. Terus kita lihat. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, saya buka aja ya, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi keselamatan. Jadi bukan hanya percaya dengan mulut, ya aku percaya. Tetapi hati juga harus mengaku. Percaya mulut mengaku saudara. Sehingga mulut sama hati itu harus connecting. Kalau sudah tidak connecting itu berbahaya. Banyak orang berkata, oh aku sudah pelayanan, aku ini. Belum tentu hatinya percaya. Jadi saudara jangan dengar perkataan saja. Kita harus menyelaraskan apakah yang keluar dari mulut itu benar-benar jujur dari hatinya. Kalau dari hatinya benar-benar saudara, maka itulah saudara. Itulah satu hal kebenaran yang kita bisa melihat orang itu dari sikapnya juga. Kita lihat terus. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Kitab suci berkata, saudara. Itu penekanan gak main-main menurut saya, saudara. Kitab suci berkata, dan kitab suci itu saudara, apa yang dikatakan itu firman Allah. Dan semuanya terjadi. Apa yang dikatakan saudara, kitab suci, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak dipermalukan. Ini satu perjuangan. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk pelan-pelan kita melihat ya, bagaimana orang yang punya iman seperti Bapak Abraham. Dia umur 100 baru punya anak. Padahal dia orang yang bagus, yang taat, yang beriman. Kalau kita mundurkan ke belakang, mungkin dia kalau menikah umur 28 pada zaman dulu, orang menikah enggak ada yang lambat, cepat-cepat semua. Taruhlah saudara umur 30 dia sudah menikah. Berarti dia percaya dengan Tuhan, pasti punya anak. Sampai 70 tahun baru muncul. Luar biasa enggak? Enggak main-main loh. Mungkin doanya bukan 100 kali saudara. Mungkin sudah berapa ribu kali dia berdoa, Tuhan, kalau enggak kamu kasih, aku tuh malu loh di muka umum saudara. Tuhan, ini aku sudah berdoa taat loh. Orang lihat, orang taat kok enggak dapat apa-apa gitu. Tuhan, orang dunia semua loh lihat dia punya anak banyak, saya kok enggak gitu saudara. Wah, begitu saya pikir saudara, bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 5 tahun. Kalau dari katakan umur 30 dia menikahnya sampai umur 170 tahun saudara. Gak main-main. Makanya iman itu saudara, itu perlu juga yang namanya ketekunan. Kalau iman cuma aku beriman yakin besok saudara terjadi. Tidak, iman itu perlu ketekunan. Perlu diasah. Dalam-dalam selama sekian puluh tahun Abraham itu imannya diasah. Dia minta sesuatu anak saudara, gak dapat-dapat saudara, gak main-main. Padahal itu biasa. Sampai istrinya gak tahan.
Sudahlah, mungkin Tuhan berkata bukan dari aku. Mungkin dari si ini. Ya saudara, yaitu hambanya Hagar. Dikasihkanlah, saudara. Karena sudah gak tahan. Tetapi saudara, saya melihat kerap kali orang Kristen juga kerap kali seperti itu. Tidak sampai akhir. Iman itu sampai akhir. Iman itu tekun. Tekun itu sampai akhir. Seandainya saudara, kalau Sarah itu tetap, kalau gak dikasih ya gak apa-apa. Pokoknya Tuhan janji kalau gak kasih pasti ada sesuatu lah. Gak mungkin kalau janji dibatalkan. Kecuali kalau ada sesuatu. Saudara. Pasti saya yakin hari ini dunia gak terlalu repot. Kenapa saudara? Karena kalau kita melihat kan ada dua kubu sekarang ini. Dari Ismail dan Ishak. Dan inilah kemudian sampai sekarang timbullah situasi seperti ini. Tetapi kalau seandainya iman dia tekun seperti Abraham, saya yakin. Oleh sebab itu saudara, kerap kali saya ajak teman-teman khususnya para wanita atau perempuan ini ikut Ladies Diffusion. Kenapa saudara, kalau iman kita enggak kuat, kerap kali kita merongrong suami kita. Seperti Abraham ini dirongrong, Adam dirongrong saudara. Tetapi kalau iman kita kuat, kita juga memberi kekuatan kepada suami kita. Saya melihat kalau ada suaminya kuat rohani, kalau istrinya enggak kuat, itu berbahaya. Karena saudara, akarnya itu menarik suaminya. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Suaminya mungkin seorang pendeta, pelayan Tuhan, atau orang yang aktif di gereja. Kalau istrinya enggak, pasti nariknya yang enggak-enggak. Itu sudah terjadi, saya enggak bisa cerita. Terlalu banyak. Jangan ke sana, kamu pelayanan enggak ada gunanya. Sini teman saya banyak, saudara. Nah terjadilah akhirnya suaminya, ya enggak pelayanan lagi mungkin. Mungkin enggak aktif lagi, saudara. Ya cuma kumpul-kumpul seperti itu. Sehingga kita butuhkan hari ini, saudara, para ladies ini, untuk supaya bertumbuh, supaya iman itu tekun. Bahkan ketika seorang laki-laki goyah, iman perempuan yang akan mendukungnya. Janganlah kalau imannya laki-laki kuat, perempuan yang goyang, saudara. Itu jangan. Justru perempuan harus terus mendukung, harus berkata begini seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau Tuhan pasti menolong saya, kalau enggak tolong pun saya tetap percaya. Tuhan sudah janji memberi kepada saya. Kalau tidak dikasih, ya itu haknya Tuhan. Pasti ada sesuatu. Tapi yang pasti, semua janji itu ya dan amin. Amin. Jadi tekunlah saudara. Kita lihat saudara untuk Lukas 16 ayat 23 sampai 31. Bahwa kita tahu iman itu saudara akan menyelamatkan kita dari api neraka. Orang kaya itu juga mati. Ini tentang Lazarus dengan orang kaya. Orang kaya berpesta setiap hari. Lazarus miskin, saudara. Dia mengambil sisa-sisa makanan. Jadi Lazarus miskin tidak mencuri. Orang kaya yang kaya ini tidak memberi, saudara. Jadi di sini adalah orang kaya kesempatan memberi, tidak memberi. Orang miskin ini sebenarnya kesempatan mencuri, tidak mencuri. Jadi dia melakukan yang baik, ini melakukan yang tidak baik. Artinya orang kaya punya kesempatan baik tidak dipergunakan. Orang miskin kesempatan jahat tidak dilakukan. Hati-hati saudara, ini kita lihat terus. Orang kaya itu juga mati. Orang gak makan saudara mati. Kekurangan gizi mati. Kelebihan gizi kolesterol juga mati. Sama. Sama saudara. Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Terus, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik. Engkau telah menerima segala yang baik, bukan salah kan? Tapi dia tidak melakukan yang baik. Sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Tapi dia tidak melakukan yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Jadi saudara, kalau kita dapat yang baik itu bukan salah. Jangan mengartikan kata ini, wah kalau yang dapat yang baik masih hancur.
Kalau dapat buruk pasti selamat. Itu pandangan keliru. Mesti diteliti pelan-pelan. Kamu mendapatkan yang baik, tapi kamu tidak melakukan yang baik. Kamu mendapatkan yang buruk, tapi kamu tidak melakukan yang buruk. Bagus juga, saudara. Seharusnya kalau kamu mendapatkan yang baik, lakukan yang baik. Kalau kamu mendapatkan sesuatu yang buruk, tetap lakukan yang baik. Jangan melakukan yang buruk. Karena baik itu tetap baik. Kondisi apapun harus tetap baik. Amin. Jadi baik itu tidak boleh berkata kalau aku dikasih baik baru baik. Tidak. Ternyata kalau kita lihat orang yang dapat buruk ini tetap melakukan yang baik. Selain daripada itu diantara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu. Ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak. Supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Terus. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan. Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Inilah saudara, kalau kita melihat bahwa kita telah diselamatkan oleh iman kita. Kita telah diselamatkan dari api neraka. Tapi ingat saudara, sebagai orang Kristen, mayoritas lebih banyak, saudara, kita dapat sesuatu yang baik dari Tuhan. Amin. Mungkin ada beberapa yang dapatnya gak baik. Tetapi kita harus ingat, bahwa kita sudah mendapatkan yang baik dari Tuhan, yaitu keselamatan, kita tetap harus baik. Amin. Banyak orang sekarang berkata begini loh. Pak Fengi, gak usah ngajar-ngajar firman lagi. Kita sudah diselamatkan bukan perbuatan baik. Sudah, gak usah ngomong perbuatan baik. Kita nikmati aja Tuhan kasih kita apa. Kita diberkati. Jadilah orang kaya ini. Betul saudara. Gak mau berbuat baik. Saudara. Padahal punya kesempatan baik. Bedanya apa orang kaya dengan orang miskin ini? Sama-sama kenal Bapak Abraham. Boleh dikatakan itu sama-sama orang Yahudi. Boleh dikatakan sama-sama dia tinggal di satu kota. Mungkin orang kaya ini lebih kenal banyak orang-orang yang rohani. Yang miskin mungkin jarang didekati orang rohani, saudara. Tetapi saya ingatkan kepada saudara. Saya bilang kepada teman-teman, sudahlah. Kalau kita sudah diselamatkan, gak usah diomong terus. Karena itu pemberian Tuhan. Amin. Justru kita harus nunjukkan buah keselamatan itu. Saya sudah bertobat, gak usah ngomong. Saya sudah bertobat tuh Pak. Saya sudah bertobat tuh. Sudah bertobat, gak perlu. Tunjukkan buah pertobatan itu. Demikian juga saudara, kalau kita ada Roh Kudus. Oh saya punya Roh Kudus loh Pak. Saya punya Roh Kudus loh. Tunjukkan buah rohnya. Amin. Oh, saya pelayanan, tunjukkan buah pelayanan. Hari-hari seperti ini saudara, dunia digoncangkan semua. Supaya saudara, mana yang gandum, mana saudara yang memang bukan itu. Sama seperti kalau kita lihat dinaikkan ke atas, kalau orang apa nampi itu saudara, dinaikkan ke atas, yang ringan ditiup, jatuh. Yang gak ringan kembali lagi, zaman dulu kan begitu ya. Orang-orang tua kita itu, nah zaman sekarang mungkin perumpamaan ini anak-anak muda gak ngerti. Apa ini perumpamaan itu? Bingung. Nah ini perlunya saudara, makanya kita ini tetap mengajarkan firman. Saudara, kita harus tahu juga seluk-beluknya, budayanya juga. Jadi disinilah kalau kita melihat setiap orang itu ditampi, dinaikkan ke atas. Waktu diberkati, waktu dipuji. Apakah kita ringan? Kalau ringan, jatuh saudara. Tetapi ketika kita diberkati, kita diangkat, dipuji. Ditiup, kita gak jatuh. Kenapa? Karena kita gak sombong. Karena punya bobot rohani. Punya karakter rohani. Bukan punya kekayaan jasmani. Tapi punya kekayaan rohani juga.
Oh, saya punya kekayaan, saya punya jabatan, dipuji orang, ditiup, ternyata tidak ada kekayaan rohani, ya terbang. Saudara, naiknya naik. Tetapi saudara, waktu ditiup, memang sudah jatuh dia. Di luar dari tempat yang tampian itu. Tetapi kalau kita diberkati, kita diangkat oleh Tuhan, ketika kita diangkat dipuji orang, kita punya bobot rohani, sehingga kita kembali di tempat yang memang Tuhan sediakan. Amin. Bukan di tempat yang jauh. Inilah kalau kita melihat saudara, saya pernah melihat dalam pelayanan saya ke rumah sakit Surabaya. Di saudara, kalau Surabaya tahu, ada rumah sakit Katolik namanya RKZ. Itu cukup besar, disiplin. Di tengah-tengah itu saudara, ada gambar ya, ada patung juga. Itu rumah sakit kuno. Ada seorang pejabat ini yang sakit saudara. Sakit sudah sekian bulan. Dia di rumah sakit gak keluar-keluar. Ketika kita jalan-jalan, saudara melayani, teman saya didatengin, kan kita bagi tugas. Gitu. Setelah teman saya melayani satu, bapak itu terus dengar. Terus ngomong, besok bisa enggak bapak bantu saya? Dia ngomong sama teman saya begitu, saudara. Bantu apa? Bapak mau didoakan, saya sudah sembuh. Loh, kok enggak keluar? Masalahnya belum bisa bayar. Jadi tetap di rumah sakit, bayar terus, saudara. Jadi tolong besok bapak naik sepeda motor, tunggu di depan. Nanti jam 11 setelah itu saya akan lari. Waduh, gak enak saudara. Teman saya ini gak ditolong. Ini gimana, orang ini susah gitu. Dan dia kan sudah doain orang. Gimana ya? Tolonglah pak, bapak kan orang Kristen pak. Tolonglah pak. Gitu. Gimana ya? Ya sudahlah. Kalau memang itu urusanmu, ya saya tunggu aja di depan. Dia tunggu depan saudara. Tunggu depan. Sampai siang gak datang-datang orangnya. Gitu. Gak datang-datang. Gak keluar. Akhirnya masuk dia. Waktu masuk, pak kok gak keluar? Setelah saya ngomong sama kamu, sore-sore saya pergi ke lapangan. Saya dengar doamu semua teman-teman kepada Tuhan yang sanggup menolong. Saya datang bersimpu. Saudara, di mana itu yang ada patungnya itu, saudara, kan dia belum Kristen, gak ngerti. Dia berkata, Tuhan Yesus, kalau kamu benar, tolonglah saya sudah sekian bulan di sini, gak bayar, sudah sembuh, dan tambah bayar, tambah gak kuat, gitu loh. Jadi Tuhan, tolonglah saya Tuhan, supaya saya ini bebas, saudara. Dia sudah bungkus semua pak barangnya semuanya. Waduh, saudara, itu tahu-tahu namanya pastor jalan-jalan. Selamat pagi. Kamu sudah lama di sini, sudah sekian bulan ya, sudah sembuh. Gak bayar-bayar kamu. Sampai berapa lama? Ya saya gak bisa bayar. Hari ini kamu pulang saja, gak usah bayar. Saudara. Jadi ketika dia sudah bawa bungkusan ini, mau keluar, dia terkejut didatangi pastor, gak usah bayar. Kamu selesaikan administrasi semua. Ya, bawa lunas semuanya. Bawa itu bonnya. Akhirnya saudara ketemu teman saya berkata, saya gak perlu bayar, sudah lunas. Luar biasa. Teman saya berkata, kalau aku tolong dia, aku juga dosa pak. Tapi Tuhan tahu loh, saudara. Tuhan tahu, dia gak mau berdosa, tapi nolong gimana? Ya saudara. Dia ngomong, Tuhan, saya nolong orang salah loh ini. Tapi gak ditolong gimana? Tuhan bekerja di detik terakhir. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Inilah satu pengalaman-pengalaman yang luar biasa, saudara. Kita lihat hal yang kedua. Memerdekakan dari kemelut. Yohanes 8 ayat 32. Kita lihat ayatnya, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Luar biasa. Jadi saudara, kalau kita melihat bahwa kalau kita tahu kebenaran, saya yakin semua tahu dong. Pasti gak mungkin gak tahu lah. Tetapi ya, kalau kita tahu. Kalau kita mengetahui kebenaran, kita tahu nih. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya yakin semua tahu kebenaran lah. Tapi tahu gak kalau kebenaran itu akan memerdekakan kita? Nah itu belum tahu. Kadang-kadang lupa. Saya tahu pak firman Tuhan.
Tapi saya belum tahu pasti kalau firman itu akan memerdekakan saya. Makanya saya jarang baca firman Tuhan. Saya lebih banyak juga WhatsApp. Saudara kadang-kadang begitu. Kalau saudara tahu akan kebenaran, saudara harus tahu juga bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dari kemelut hidup, bukan lagi keselamatan, pasti sudah selamat tadi. Dari kemelut hidup yang tadi saya ceritakan, bagaimana bapak itu ketika dia mulai mengaku, baru mengaku loh, dia bukan orang Kristen. Tuhan Yesus, kalau engkau Tuhan, saudara, tolonglah saya sudah sekian bulan. Enggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu, saudara. Luar biasa enggak? Tidak didatangi pastor, saudara. Tetapi dia datang mungkin di tempat yang mungkin menurut orang lain, loh kok patung disembah. Gitu. Karena dia tidak tahu kepada siapa. Sehingga dia melihat ya kepada Tuhan. Tuhan mana? Oh ya inilah gambarnya miripnya Tuhan. Yang penting bukan patungnya disembah. Tetapi Tuhannya, saudara. Ya mungkin berupa gambar. Mungkin saudara lihat berupa salib. Mungkin saudara berupa apa ya terserah. Kenapa saudara berdoa kok gak mau di WC saja? Ayo. Kadang-kadang kan kurang pantas, betul kan saudara? Nah, kenapa kalau kita berdoa ada di mimbar ini, kok saudara tidak mau membelakangi mimbar aja? Saya mau berdoa, saya yakin Tuhan ada di mana-mana. Itu mimbar, belakangnya aja deh. Orang-orang suka ngadep sana, saya ada ke sini, gak apa-apa. Tuhan ada juga di belakang saya juga. Di belakang saya ada di samping. Kenapa harus gini? Apakah ini kiblat arah? Bukan. Ini bukan tempat berhala. Tuhan ada di belakang? Ada. Di samping ada. Tapi kenapa harus di sini? Nah, itulah kebenaran juga. Kebenaran saya tahu Tuhan ada di mana-mana. Tapi kebenaran itu memperdekakan saya. Supaya saya juga tahu arah yang benar. Amin. Bukan saya tahu kebenaran Tuhan ada di mana-mana. Oh, kalau gitu saya kalau berdoa gini aja. Lihat tanah aja, saudara. Atau lihat api aja. Gak mungkin lah, saudara. Sama dengan mama saya punya iman ya. Ada teman saya minta didoain. Pak, saya sakit, Pak. Tolong didoakan. Saya tahu Tuhan ada di mana-mana. Mau doa mana? Ya kamu doa aja. Terus saya belakangnya aja. Dalam nama Yesus saya tumpangin. Orangnya di sini, saudara. Apalagi setelah itu goyang-goyang bokong sedikit, saudara. Contoh seperti itu. Loh kan, dia punya iman juga loh. Yakin kok. Kebenaran dia tahu. Dia Tuhan tahu. Tapi apakah benar seperti itu? Nah, ini kebenaran memerdekakan kita, saudara. Jangan kita tahu kebenaran terus kita seenaknya melakukan. Dia harus memerdekakan kita dengan arah yang tepat. Amin. Iman saya ada di mana-mana. Ya Tuhan, karena saya tahu Tuhan ada di mana-mana. Tetapi kalau saya membaca Alkitab, maaf Pak. Saya kalau di meja tidak bisa, hanya ada di WC. Ya enggak apa-apa sih, betul enggak saudara? Tapi masa kamu enggak ada waktu di meja makan atau di mana bacanya? Nah itu perlu dipikirkan. Loh, Tuhan kan ada di mana-mana. Kalau enggak ada waktu di tempat itu juga boleh. Kalau kamu sakit tidur pun boleh. Semua itu Tuhan bisa. Tapi karena sikap malas itu loh yang berbahaya. Saya mau berdoa sama Tuhan karena kemalasan, saudara. Jadi seenaknya saja, saudara. Sambil baca WA gini, oh, Tuhan Yesus tolong aku. Sambil lihat WA ini Tuhan, WA-nya teman saya lihat ngomong begini. Ya ini enggak benar Tuhan, tapi bukan saya ya. Enggak bisa. Nah saya ingin membawa saudara, iman kita itu akan membawa kita naik. Saya enggak bisa bawa contoh ya. Saudara tahu balon? Balon itu kan dari karet itu kan. Nah kalau balon ini, saudara saya lemparkan ke atas yang berupa karet, belum ada udaranya. Dia jatuh ke bawah atau naik ke atas? Jatuh ke bawah. Karena enggak ada anginnya, betul kan? Saya lempar lagi balon ini ke atas. Jatuh ke bawah atau ke atas? Jatuh ke bawah karena enggak ada anginnya. Ketika ditiup angin, sama saudara pompa, deng, saudara, jangankan dilempar, kalau enggak dipegang pun dia lompat. Itulah namanya iman di dalam hidup kita. Hidup kita ini mungkin seperti karet itu, saudara. Mau dilempar pun jatuh. Tetapi kalau hidup kita yang seperti karet itu, ini hanya contoh, diisi oleh angin, yaitu saudara kita katakan iman lah. Iman diisi oleh iman, enggak usah dilempar. Kalau anginnya cukup
cukup sesuai dengan standarnya, dia akan naik, terbangnya pelan. Mungkin saudara tiupnya gak banyak lah. Ya taruhlah saudara tiupnya sedikit. Dia sudah bobotnya sudah mulai ringan. Kena AC begini angin, dia jalan gelundung. Walaupun sedikit, belum bulat besar ya. Dia muter, tapi belum naik. Lebih ringan. Ditambah lagi, dia mulai naik-naik ke atas ini. Ditambah lagi, dia mulai naik. Ditambah lagi, dia terbang. Itulah hidup kita. Kenapa kerap kali saudara kita jatuh ke tanah terus? Terus kena tiup, kita goyang sendiri saudara. Loh pak, saya ini kok gampang goncang-goncang ini. Ya imanmu masih biasa. Gitu loh. Jadi kena masalah ya goyang. Ringan, memang sudah ada iman. Tapi gampang goncang. Halo? Paham ya? Tetapi kalau imanmu ditambah lagi, kena tiup goncang, tapi kamu masih naik. Masih ada pengharapan, ada kekuatan. Walaupun orang ngomong, bahaya loh. Iya bahaya. Waduh gawat. Tapi Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan percaya. Walaupun saudara masih gawat-gawat, masih bingung-bingung, tapi masih ada kestabilan. Masih datang di gereja. Masih mau melayani. Tetapi kalau imannya ditambah lagi, saudara, gak usah ngomong, ditiup. Dia memang sudah naik sendiri. Jadi orang jadi orang Kristen, gak perlu didorong-dorong. Saudara, kalau memang sudah pompanya bagus, anginnya cukup dalam kehidupanmu, pasti engkau akan naik sendiri imanmu. Dan pengangkatan juga seperti itu. Tuhan berkata waktu dia datang, dia tanya, apakah ada iman? Nah, kalau gak ada iman, tinggal. Kalau ada iman, ya terbang sendiri. Puji Tuhan saudara, ini satu contoh dalam kehidupan kita. Makanya orang Kristen gak usah diangkat-angkat, gak usah dipuji-puji saudara. Dia memang akan naik sendiri. Kita gak perlu cari pujian manusia. Kita gak perlu orang mengangkat kita. Karena saudara, waktu kita di gereja, kita mendengarkan firman dengan ajaran yang benar. Kita diisi, saudara, walaupun ada masalah goncangan, tetap akan naik. Pelan-pelan naik, pelan-pelan naik. Oleh sebab itu di gereja bukan untuk berjumpa dengan orang-orang. Tetapi untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengisi kehidupan kita dengan firman itu sendiri. Kita lihat hal yang terakhir. Kalau bisa terakhir, darah naik semua. Tapi ini terakhir yang pertama. Iman harus bertumbuh. Sudah mulai waduh kok gini terakhirnya. Matius 7:17 ayat 15 sampai dengan 21. Iman harus bertumbuh. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan gunung ini pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kalau punya iman sebesar biji sesawi. Iman besar biji sesawi bagaimana Pak? Tuhan memberikan satu perumpamaan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam. Ketika orang melihat harta itu dan dia menjual rumahnya. Dan membeli tempat itu. Mungkin tempat itu tempat tanah biasa mungkin. Yang tidak ada nilainya dibandingkan dengan rumah. Tapi dia tahu di bawahnya ada harta yang mahal. Dan dia tinggalkan rumah itu, dia jual murah, dia beli ini saudara. Dikatakan juga hal kerajaan surga itu sama seperti biji sesawi. Walaupun kecil. Namun dia ketika dia jatuh ke tanah, artinya ketika dia bertumbuh, maka dia menjadi pohon, saudara. Dan di mana burung akan bersarang. Nah, Tuhan juga katakan juga di hal tentang percaya. Jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Berarti iman ini bukan cuma sebesar biji sesawi. Tetapi iman ini harus bertumbuh. Amin. Makanya kalau punya iman gak bertumbuh gak bisa. Di gereja kalau imannya gak bertumbuh. Akhirnya saudara lihat. Ya masalahnya begitu banyak. Setiap orang punya masalah. Bukan karena orang gak punya iman atau punya iman.
Tetapi orang yang beriman ketika punya masalah, dia kuat untuk menghadapinya. Tetapi orang yang tidak beriman atau imannya kurang ketika ada masalah, dia goncang. Jadi kita, saudara, gak usah melihat orang itu kuat tidak kuat. Beriman hebat atau tidak. Ketika ada masalah, kita lihat sikap hidupnya. Kalau sikap hidupnya dia tenang, mantap, berarti dia memang ada isinya. Tapi kalau dia, saudara, baru kena masalah sedikit sudah goncang, berarti hidupnya tidak ada isinya. Itu baru pertama loh. Terakhir pertama loh. Nah, saya kasih contoh-contoh saja. Memang terakhir, saudara. Nah, iman itu seperti tangan. Ketika Tuhan memberi kepada kita, saudara, kalau kita nggak ada tangan iman, mana bisa nerima? Kalau saudara diberi sesuatu, dan kalau saudara tidak punya tangan, mana bisa nerima? Walaupun mungkin saudara mau terima pakai gigi, ya saudara. Mungkin kaki, pakai kaki. Seberapa bisa kamu lakukan itu? Aturannya kan mesti tangan, saudara. Jangan nanti saudara pikirannya aneh-aneh. Nggak punya tangan, bisa pak. Saya pakai ransel. Isi di ransel. Ini banyak orang Kristen aneh-aneh, saudara. Ngomongnya diputar-putar terus loh. Tetapi yang umumnya itu kan memang orang kalau menerima sesuatu kan dengan tangan. Gitu loh. Kalau gak ada tangan gak bisa nerima. Itu umum. Demikian dengan iman. Kita harus punya tangan iman itu. Iman itu seperti tangan kita. Untuk menerima, saudara, pemberian Tuhan itu. Amin. Nah kalau tangan kita, saudara, bayangkan. Kalau ada orang tangannya tiba-tiba kuat, bagus. Hanya di sini, apa namanya itu, sarafnya kejepit. Kejepit ya. Untuk ngangkat, aduh saudara. Saudara, terima. Terima cuma 5 lembar, coba 1 gepok uang besar. Jatuh lagi dia. Makanya kalau saudara kuat mau 1 gepok, mau 5 kilo, mau 20 kilo. Bungkus uangnya 20 kilo saya bawa pulang kuat. Tapi kalau ini tidak kuat, saudara, bagaimana caranya? Ya cuma 2 lembar aja, pak. 2 lembar aja, pak. Jangankan pegang uang. Saudara tahu kalau orang kecetit itu, apa namanya itu, kena sarafnya kejepit itu. Kalau sudah mau bersin, dia tahan dulu sini, saudara. Oh, bukan sakit ininya. Wow, jadi itu bersinnya sama adunya itu sama-sama. Oh, jadi beda, saudara. Loh, betul tuh. Saya juga ngalami kadang-kadang di sini. Oh, sebentar. Aduh, campur-campur, saudara. Ya, bersinnya keluar, ya adunya keluar, saudara. Biasanya kalau orang, saudara tahu, kalau no bersin kan gampang loh. Betul kan, teman saya kalau bersin, gitu. Wah, kita kaget tuh. Pak, ini zaman Omikron, jangan kenceng-kenceng itu. Gitu. Oh, gak bisa saya. Wah, gitu. Waduh, ini kalau kekencengan bersinnya bisa kejepit tuh. Ada yang bersin kenceng-kenceng, saudara. Wah, kejepit dia. Gak berani lagi, pelan-pelan. Makanya segala sesuatu itu harus hati-hati. Kita harus tahu, saudara, iman kita harus kuat. Yang terakhir tadi, tetap terakhir ini, saya gak tambah. Tentang tadi, iman itu. Kita harus punya mata iman. Seperti Raja Wali itu bisa lihat apa itu mangsa itu dari jauh. Kalau saudara gak punya mata iman, selalu melihat dunia ini gak ada kesempatan. Masalah. Omikron. Saudara apalagi itu. Delta. Nanti muncul lagi BA2. Muncul apa macam-macam yang muncul. Yang cuma dilihat itu. Saudara lihat itu. Yang dilihat itu selalu virus. Teman saya kalau bangun pagi. Pak Wengki. Hari ini virusnya naik apa turun? Bentar. Ya selalu gitu. Saudara, ini satu kisah ya. Kita harus punya mata iman yang bagus. Waktu yang lalu, sebelum ada kejadian COVID ini, ya salah satu dari Singapura ini, saudara, mendapatkan sesuatu. Sehingga kemudian saya waktu Januari ke Indonesia, Jakarta, Surabaya, NTT, Makassar, Manado, kurang lebih ada berapa, sampai kota Suwe, sampai di mana-mana, saudara. Kurang lebih ada 20-30 kota saya keliling. Sampai bulan Maret awal. Bayangin, kalau ke keluar kota saya hari biasa. Waktu saya khotbah pertama tentang COVID ini, orang belum tahu COVID, itu baru ada di China. Banyak
orang akan mati, banyak orang akan menderita, semua barang akan naik, orang jadi bingung kenapa terjadi, dunia akan berubah, kacau semua. Saudara, oleh sebab itu, saudara mesti cuci tangan, mesti pakai masker, gini. Saudara tahu, orang dengar KKR, saya dengar gitu, langsung bilang, khotbah apa ini? Dua kali saya khotbah di Jakarta. Saya kasih gambarnya. Tentang yang namanya krus yang mahal itu loh. Krus yang mahal beberapa kan jadi krus hantu. Nggak boleh mendarat cuma di tengah sini. Tapi orang di krus nangis semua. Kelamaan pak. Tapi kalau saudara ikut krus 3 hari dikasih 1 minggu senang. Betul kan? Ini 1 minggu ditambah 1 minggu nangis. Bingung juga. Dunia ini bingung. Betul nggak saudara? Ini ditahan. Saya tunjukkan ini loh bahaya. Itu di gereja di mana saya melayani saja. Orang-orang protes. Pak, khotbah kok nggak ada yang lain pak ya? Kok bicara tentang virus ini pak? Dunia akhir memang iya pak. Tapi kok bahaya begini kan nggak mungkin terjadi pak, aman. Saya stop saudara. Saya stop sudah khotbahnya. Saya bicara supaya waspada semua. Bahwa akan terjadi seperti yang Tuhan tunjukkan. Melalui orang itu. Kalau Tuhan nggak tunjukkan, saya cuma ngomong sekilas. Saya beritakan di mana-mana. Sampai saya masuk di YouTube juga. Itu bulan Januari, saudara masuk loh. Sampai saya juga, wah ngajarkan, coba ngajarkan YouTube bulan Januari. Saya mesti ngajar mereka untuk cuci tangan. Nanti saudara lihat tulisannya semuanya. Bayangin, Indonesia belum ngajarin, kan saya sudah ngajarin. Tetapi ada beberapa orang protes. Akhirnya ada 1-2 yang memang sudah ada masalah lah. Ah, saya enggak mau ke gereja ini lagi. 2 kali saya dengar bicaranya tentang virus dan hati-hati gitu, saudara. Apa yang terjadi? Saya sudah enggak khotbah itu. Dia ke gereja lain. Mulai bulan 3, saudara, sampai sekarang gerejanya setiap khotbah ada ngomong virus. Celaka enggak? Dia baru dengar 2 kali saja sudah stres. Ini sekarang di mana-mana saudara di YouTube. Selalu khotbahnya ada bagian mesti virus-virus terus. Nggak ada bicara tentang ke depan. Oleh sebab itu saudara harus punya mata iman. Amin. Kalau mata jasmani selalu lihat ini. Tapi kalau punya mata iman selalu lihat ke depan. Sebab itu saudara waktu lihat ke depan itu selalu melihat ada kesempatan. Orang yang tidak pernah bisa melihat kesempatan berarti mata rohannya kurang tajam. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi kami semua. Kau sucikan setiap hati pikiran kami. Supaya kami boleh menangkap firman-Mu yang indah ini. Supaya kami boleh bertumbuh. Supaya kami punya buah daripada keselamatan. Buah dari roh itu. Dan buah juga dari pertobatan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kepada kami iman yang tangguh, yang kuat. Supaya setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh tetap kuat di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Kau sucikan hati pikiran kami. Biarlah perjamuan kudus ini boleh mengingatkan kami kembali semuanya. Bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kami semuanya. Dia sudah tunjukkan kasih-Nya. Dia dianiaya, dia dicemeti, dia dicemooh, dia direndahkan, dia diolok-olok, dia diludahi, bahkan dia mati di kayu salib. Sudah menunjukkan kasih-Nya yang nyata kepada saudara dan saya. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, angkat roti di atas kepala saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan dan kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang aku teruskan kepadamu, yang aku terima daripada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan setelah itu mengucap syukur atasnya, serta memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan
adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Ungkapkan rasa syukurmu kepada-Mu Tuhan. Siramaya. Katakan aku bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu nyata. Kasih-Mu besar. Kau berikan yang terindah, yang terbaik, yang berharga dari hidup. Untuk kami semuanya boleh nikmati kasih karunia. Ku bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari saudara, kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa juga untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah. Namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umat-Nya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa, dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.